Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Guys, akhirnya Anwar Zahid mengeluarkan single lagi, kelanjutan dari ini adalah serial ya, istilahnya serial gitu. Ini adalah video klip 3, lanjutan dari video yang pertama, andai apa sih ya, aku lupa, andainya takdir apa dan cinta takkan berakhir. Dan di sini judulnya Belahan Hati, di upload dipublikasikan sekitar 30 November kemarin, baru sekitar 1 harian 2 hari, sudah ditonton 12.000 orang. Oke, ini dari channelnya Anwar Zain sendiri. Oke, kita akan lihat sama-sama seperti apa kelanjutannya. Oke, saya sangat excited sekali nih. Oke, kita langsung full screen. Siap. 1, 2, 3, play. Ah, ini detik-detik. Klik-klik jam ini ciri khas banget nih. Andainya takdir cinta takkan berakhir, ya betul. Nah, ini last scene terakhir yang lagu yang cinta akan berakhir ya. Yang sanggup mengisi dan menghiasi hidupku. Kau sangat berarti teruntuk jiwaku yang menginginkan hadirmu. Bahkan mungkin tak ada hati yang setia seperti diriku ini. Dalam mungkin dan harapanku masih ku tunggu kau kembali. Teramat berarti cinta yang kau beri, dalam dan sejati, tak mungkin terganti. Tak akan ku pergi tinggalkan dirimu. Perasaan ini inginkan kasihmu, cinta yang begini tak terulang lagi. Kau belahan hati, kau belahan hati yang sanggup mengisi dan menghiasi hidupku. Dalam mungkin dan harapanku masih ku tunggu kau kembali. Selamat berarti cinta yang kau beri, dalam dan sejati, tak mungkin terganti. Tak akan ku pergi tinggal.
tinggalkan dirimu. Perasaan ini inginkan kasihmu. Cinta yang begini tak terulang lagi. Saikon. Aduh. Tembak. Mati duluan dia ketabrak. Aduh. Menegangkan. Jika kalian mau tahu video klip yang pertama Andai Takdir dan Cinta Takkan Berakhir, pasti kalian dibuat merinding sepanjang lagu. Saya seperti itu. Kalau kalian merasakan, saya di paha saya ini merinding. Jadi sebuah kisah yang akhirnya seperti yang saya harapkan sih sebenarnya. Cepat tadi saya sempat mengira di akhir ini bakal ini bakal ada kelanjutannya kayaknya nih, karena di akhir aja si istri suaminya si siapa tadi, lupa lagi namanya, yang ceweknya itu udah mau membunuh gitu di akhir-akhir video klip. Kayaknya ini bakal, ya ini adalah ending, kayaknya ending bahagia atau gimana. Saya mengira tadi adalah endingnya bakal salah satu dari suami Anwar Zain atau istrinya akan ditembak. Ternyata keburu terjadi kecelakaan dan itulah akhir yang diinginkan oleh semua orang. Oke, kita langsung ke awal video klip. Di awal video klip seperti biasa ada sebuah apa ya istilahnya, suara detak detik jam, dan itu sangat ciri khas sekali dari video klipnya yang kemarin juga Anwar Zain, ada ciri khas seperti ini. Dan seolah-olah kita terbawa lagi kembali ke video klip yang kemarin. Wah, ini saat-saat dimana kita merasakan intensitas atau ketegangan waktu itu di video klip sebelumnya gitu, merasakan chemistry di video klip sebelumnya dibawa lagi ke video klip ini di awal. Jadi kita udah mulai klop nih, udah nyambung dari video kemarin ke sekarang gitu. Set, oke. Di awal video klip seperti kalian lihat di situ, siapa sih perempuannya tadi, lupa gua. Istrinya Anwar Zain
coba keluar, dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari istilahnya kabur lah, istilahnya seperti itu, kabur dari rumah apa ya, majikan apa suaminya sih, suaminya yang psycho, yang gila ini, yang psikopat kayaknya. Dia keluar untuk mengenang kembali gitu, istilahnya kayak mengenang kembali masa-masa bahagia dia bersama anak dan suaminya. Dia akhirnya kembali ke kampung halaman di mana semuanya terlihat sampak bahagia. Di situ ada sebuah scene yang dulu pernah kita lihat. Dan itu cuma potret yang sangat bahagia sekali, kita merasakan di situ kebahagiaan mereka. Dan kita juga orang-orang merasakan kepedihan sang istri, sang ibu ketika mengenang semua itu gitu. Dan sempat merinding di situ, saya mulai merinding di situ karena coba masuk ke dalam perasaan seorang ibu kan akan kenangan keluarganya gitu kan. Lalu datang orang yang mungkin tetangganya dari sang istri, sang ibu ini, yang mana dialah orang yang memberikan pintu masuk, atau istilahnya dulu pernah ada selebaran atau brosur ajang pencarian bakat, yang dia tetangga inilah yang memberikan kepada si suami tadi, ibu tadi. Beberapa kemudian kita lihat Anwar Zain mengenang juga potret atau masih merindukan sang istri. Kita lihat di scene di situ Anwar Zain sedang memandang foto, sedang mengenang, mungkin juga masih mencintai ya, karena kita dengar di lirik tadi masih mengharap kau kembali gitu, cinta itu kembali gitu. Dan sang anak pun sebenarnya tidak benci ya kepada sang ibu, seperti yang video klip terakhir kemarin kita lihat. Sebenarnya sang anak pun masih sangat merindukan sosok ibu, karena belum ketidaktahuan dia akan keputusan ibunya kenapa meninggalkan mereka gitu. Dan akhirnya di situ sempat mengenang juga sang anak, mengenang sang ibu, mengenang dulu masa-masa mereka bahagia dulu gitu kan. Lalu sampai ke puncaknya ditinggalkan oleh sang ibu. Dan di situ saya sempat menahan diri untuk tidak melihat terlalu dalam, tidak masuk ke dalam, karena saya hampir bergetar, hampir kembali terjadi itu untuk meneteskan air mata seperti itu. Dan saya coba menahan diri di situ, tidak untuk melihat terlalu dalam. Dan akhirnya sang anak pun meneteskan air mata di situ. Lalu adalah si tetangga tadi masuk menjelaskan, sepertinya sih si ibu ini, sang istri, menjelaskan kepada tetangganya apa yang terjadi selama ini, kenapa dia harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarganya. Karena seperti yang kita tahu, ketahui bahwa sebenarnya dia mencari uang untuk kesembuhan si anak ini, karena si anak mengalami mempunyai penyakit dan harus dioperasi. Dan si ibunya mencari uang karena mungkin tidak ada jalan lain, sampai harus meminjam atau gimana menikahi si psikopat yang tadi kita lihat terbunuh. Dan akhirnya dijelaskan kepada Anwar Zain dan anaknya. Akhirnya mereka mengetahui itu kejelasan, alasan kenapa selama ini dia meninggalkan, si istri ini meninggalkan mereka, si ibu ini meninggalkan anaknya. Dan di mau terakhir video klipnya, terjadi sesuatu yang mungkin ini menjadi apa ya, wah ini tanda tanya besar bagi saya, seperti apakah ini akan berakhir bahagia atau tidak. Sepertinya kan seperti yang tadi kita lihat, si psycho ini, si suaminya, si istri, ini apa sih namanya, produser kali ya, apa nggak tahu, dia datang menghampiri keluarga yang bahagia ini, Anwar Zain ini, dan dengan membawa sepucuk senjata revolver, kalau nggak salah dia revolver. Jadi di scene lain kita lihat kebahagiaan yang mulai akan terbentuk kembali gitu, di Anwar Zain keluarganya kembali berkumpul di tempat di mana mereka semua bahagia dahulu, yaitu di kampung halaman, di tempat nelayan seperti itu. Dan dalam perjalanan itu saya bertanya-tanya nih, apa yang akan terjadi nih? Pistol sudah di tangan nih. Apa yang akan terjadi nih? Saya berharap malah waktu itu mudah-mudahan si psycho ini bunuh diri gitu kan. Dan apa yang terjadi, ternyata di akhir video klip terjadilah kecelakaan itu, dan
ya inilah ending yang diharapkan semua orang. Dan ini sepertinya akan menjadi trilogi yang terakhir ya. Seperti ini menjadi video klip terakhir dari lagu, dari berkesinambungannya antara Cinta Takkan Berakhir, Andainya Takdir, Cinta Takkan Berakhir, dan Inilah Belahan Hati. Dan jika sebenarnya kalian akan lebih beruntung, kalau sebenarnya lebih beruntung kalau kalian belum sempat melihat Cinta Takkan Berakhir ataupun Andainya Takdir, jadi kalian bisa merasakan chemistry yang saling berdekatan. Jadi saya sarankan sih kalau mereka, kalian ingin melihat video klip ini, video klip selanjutnya dulu. Saya sarankan melihat dulu Cinta Takkan Berakhir, lalu Andainya Takdir, dan ini. Dan kalian rasakan deh di situ. Jangan skip, jangan gimana. Coba kalian hayati lagunya, hayati liriknya. Karena lirik dan gambaran lagunya, karena deskripsi gambarnya itu sangat masuk sekali. Lirik dan video klip itu sangat sesuai. Jadi kalian cukup menghayati video klipnya saja, bercara kesinambungan, dan di situ kalian akan dapatkan chemistry, akan dapatkan, menurut saya ya, saya yang saya rasakan itu getaran-getaran yang akan kalian rasakan gitu, karena video klipnya sangat menyentuh. Karena ini juga efek dari musik yang sangat megah. Karena esingnya sangat megah, itu mempengaruhi detak jantung kita kayak itu, kayak orkestranya, disitu selonya, memainkan peranannya masing-masing gitu, musik bassnya di situ menimbulkan efek dramatis, dan alunan stringnya di situ menambah mellow suasana, ditambah video klipnya yang sangat menunjang itu, dan itu sesuatu yang sangat komplit itu. Tambah karakter suara dari Anwar Jain, dia itu suara vokalnya halus lembut dan cocok sih dia menurut saya dengan karakter lagunya seperti ini, dan Cinta Takkan Berakhir dan Andainya Takdir. Dan di ciri khas dialah yang sebenarnya menusuk ke relung hati lah istilahnya seperti itu. Dan ya, semoga kalian merasakan apa yang seperti saya rasakan. Dan jika kalian melihat video reaksi saya yang pertama apa yang kedua, saya lupa, di situ saya sangat terhanyut, saya sangat terbuai oleh keindahan seni yang kalian keindahan seni fotografi, videografi, seni musik, seni itu bercampur dan akhirnya menghasilkan sebuah tangisan, tetesan air mata dari penonton. Dan oke guys, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.